La hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم tuan pengerusi tuan imam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama pada malam ni bagi meneruskan sakibaki kita, keubudiahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, minta maaflah saya tak boleh diri. Saya go in, go out, go out. Jadi dia ada belaka tu, tiga-tiga penyakit dia ada. Jadi tak boleh berdiri lah. Mujur tu email baca pendek. Kalau panjang aku balik lah. Agak kesedap je. Tu imam ni agak kesedap je sebenarnya. Dia lupa sakit. Bila tak sedap berasa-berasa aku nak jadi tu imam. Nah, masuk syurga tu imam selepas saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Alhamdulillah semalam ada orang meninggal. Tak ada tunggu raya. Tapi maknanya habis dah ibadat dia setakat tu dah lah. Allah panjangkan kita lagi sampai hari ini. Mungkin esok, mungkin lusa, wallahu alam. Tapi inilah tanda. Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita beribadat lagi kepada dia. Nak suruh kita sujud dan rokok kepada dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bagi kita Ramadan. Dalam Ramadan ini saya peringkat dah. Dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bagi beberapa produk. Sebab tu Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi produk-produk yang Allah Subhanahu wa taala bagi ini dia bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa Allah bagi Ramadan, Allah tak bagi kepada umat-umat terdahulu. Dia bagi kepada umat-umat terdahulu takwa apa ni puasa. Sebab puasa ni di antara jalan-jalan menuju ke ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sayangnya ke kita, dia bagi Ramadan. Maka dalam Ramadan itu ada produk dia. Pertama produk dia saim, puasa. Jadi puasa tu di antara jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan ke arah ketakwaan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan orang tu bertakwa kepada Allah. Walaupun ada di antara orang-orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala. Akam min saim laisa lahu min siami illa al-jau' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Cuba kita muhasabah. Hari ini malam yang ke-22. 22. Malam ke-22. Puasa kita 21. Setara mana puasa kita? Bagaimana kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa? Untuk mencapai darjat takwa di sisi Allah. Sebab tidak semua orang boleh cakap saya takwa, tapi dalam saat yang sama mereka melanggar peraturan-peraturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa. Sebab tu Nabi sebut kam min saim laisa lahu min siami illa al-jau' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa tapi mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat takut puasa kita ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, bukan untuk menjauhkan diri kita dengan Allah. Kita ni kadang-kadang bila nak makan lebih, mendekatkan diri kita bukan kerana Allah, mendekatkan kerana nafsu. Sebab tu nafsu ni innan nafsala ammaratun bisu.
Nafsu ni suruh orang buat jahat. Ha? Dia suruh orang buat jahat. Kita ni syaitan tak ada neraka ditutup rapat jid oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nafsu kita bergelombang. Nafsu kita duduk main, suka makan, suka buat maksiat, suka ni. Malah dah malam ni 10-10 yang terakhir ni malah dah nak baca Quran. Baca Quran pun ngatuk, baca Quran pun all tak mari dah. Masjid pun tak ramai dah lah ni, kurang dah. Maknanya mengikut nafsu kita. Setakat tu adab dengan kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agak berkurang. Nah, cakap cinta Allah, kasih Allah, tapi kita dengan Allah jauh dengan Allah. Sepatutnya kita dah khatam dah kemarin. Mari dulu kita khatam. Kemarin 20 kan. Kemarin dulu kita khatam. Lah ni kita nak khatam sekali lagi ni. Akhir-akhir Ramadan kita nak khatam. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu tak apalah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ni adab gitu. Jaga adab tu. Puasa ni dia ada dua, batal puasa dengan batal pahala puasa. Ada. Kita ni kadang-kadang batal pahala puasa. Bila pergi bazar Ramadan, tengok orang tino pakai seluar ketat, pakai baju ketat, nampak pusat, tak pakai tudung. Dah. Jadi maknanya menyebabkan tuan-tuan menjadi pahala puasa tu terbatal. Apatah lagi kalau tuan-tuan mengikut nafsu. Itu produk yang pertama. Tak boleh lama sangat sebab dia bagi 20 minit. Apa barang? Tak sekira 20 minit. Ada. Bayar 1,000, bagi 20 minit. Ada. Nak tolak, moga tak boleh. Marah pengusi gari aku rumah tu. Ada. Yang kedua di antara produk untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Lagi-lagi Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu sendiri nama dia bulan Ramadan. Tuan-tuan kita dapat tahu daripada riwayat-riwayat imam-imam kita, imam-imam Syafi'i dan sebagainya, masuk bulan Ramadan kelas-kelas lain semua dia berhenti dulu. Dia perhidupkan dengan Al-Quran. Di Madinah, di Mekah dah ikut dah hidupkan dengan majlis-majlis Al-Quran. Ada orang bulan Ramadan Quran tak baca langsung. Langsung tak baca. Puasa semata-mata dia. Ada. Quran tak baca. Terawih tak mari. Tak apalah. Ada juga rajin terawih. Tapi semayang fardu tak mari. Tidak di sini. Ada. Semayang terawih rajin. Kalau kita mari atas dunia ni tuan-tuan. Nak buat ibadat saja mata-mata. Tak nak buat benda lain. Tak payah kita mari atas dunia ni. Bagi pemlekat cukup dah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajad apakah wa qulna apa dia sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kalau nak marilah kita ni nak mari tasbih zikir wirid sembahyang cukup pakai malaikat je tak payah dah kita. Tapi kerana Allah tahu kita ni mari bukan setakat adanya bukan nak mari buat ibadat semata-mata. Tapi ada ibadat-ibadat yang lain kita buat. Ada. Bukan kita nak mari ni nak tasbih subhanallah subhanallah. Tidak. Kita ada lagi benda-benda ibadat kerja duniawi dan kerja ukhrawi juga dinamakan ibadat. Sebab tu tuan-tuan jangan mikir bulan Ramadan ni aku nak mari terawih. Lepas ni aku tak mari dah. Tunggu terawih ni pula kalau umurmu panjang. Kita ni kalau umur panjang ya tuan-tuan. Sebab tu saya tengok tuan-tuan ni umur pendek. Tak lama dah nak mati. Nah. Tak lama dah. Ikut pada kiraan lah. Kiraan-kiraan tu. Tak lama dah. Nah. Cuma saya lambat lagi. Orang muda. Ada. Tu imam pun tua. Ada. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita mari ke dunia ini. Kita nak baca Quran. Kita nak buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat apa yang dilarang oleh Allah. Kita nak tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Wa batari fi ma ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kelebihan akhirat yang dianugerahkan oleh Allah ini dan jangan kamu tinggal bahagian kamu di dunia. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah bagi kita Ramadan, maknanya kita hidup dengan Quran. Ini dalam package yang namanya ialah Ramadan, produk nama Ramadan. Kita baca Quran. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatatta'u fihi wa huwa 'ala syakul lahu ajran."
Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang sentiasa menulis kebajikan. Tetapi orang yang tidak mahir dengan Al-Quran, ia tatatau fihi, terketak-ketak, susah, payuh nak baca dan sebagainya, tapi dia baca juga, dia belajar juga, cari juga guru, talaki juga dengan guru. Dia tak kira bulan Ramadan, tadarus ni tuan-tuan. Bulan lain, walaupun sebab orang Melayu ni dia panggil bulan Ramadan tadarus. Bulan lain kelas talaki. Bulan lain ngaji tajwid. Padahal serupa ya. Serupa. Jadi Quran tidak boleh tinggal. Maka orang yang terketak-ketak tadi, dia mendapat dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, pahala dia baca, pahala belajar dan sebagainya. Maknanya bahawa orang yang dengan Al-Quran ini, Allah beri kita beberapa kelebihan dan darjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca Quran, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang yang membaca. Ingat, saat kita tidak ada orang yang boleh tolong. Atas dunia ni tak apa, orang tu boleh tolong, orang ni boleh tolong, orang ni boleh tolong. Tapi di akhirat nanti siapa nak tolong kita? Melainkan Al-Quran. Sebab itulah di saat malaikil maut mari, rakyat akik mari tanya kita dalam kubur, mari tanya, ada Quran, ada semayang, ada zakat, ada semua ada. Ada. Hak lain semua lagi berlaku, tinggal Quran. Quran saja boleh menjadi hujah bagi kita di dalam kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu bila Allah kasih dan sayang kepada kita, Allah panggil kita membaca ayat-ayat Allah. Tuan-tuan kena ngaji Quran ni. Dia ada syarat-syarat ngaji Quran ni. Dia kena talaki wal musyafahah. Jangan berasa pandai Quran ni. Dia kena talaki. Tak talaki tak jadi. Tengok macam tu imam kita talaki. Macam ni lah ubah-ubah bagus. Katalah suara tak sedap tak apa, baca notkin itu yang sedapnya. Itu yang seronoknya. Tak. Bukan nak puji tu imam. Puji pun tak pernah belanja nasi. Nasi apa pun, nasi lemak, nasi kabu tak pernah. Tapi nak cerita. Nak ceritanya tuan-tuan sedap nutkinnya. Ni baru syok. Baru betul. Tak. Nak kira sedap-sedap tu imam Mekah. Tapi kat bila dia baca nutkin, kita kat belakang kat sedap di alun ayat-ayat Allah. Ini orang lain baca. Sebab tu Nabi suruh, Allah suruh, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila orang baca Quran kita dengar, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Dengar. Ni baru puas hati. Ini Quran. Sebab tu bila Allah kasih dan saya, kita dipanggil kita baca Quran. Mari aku nak dengar suaramu mengalunkan ayat Allah. Tuan-tuan, suara nombor dua. Sedap tak sedap nombor dua. Allah tidak kata suara sedap masuk syurga, suara tak sedap masuk neraka. Tak. Tetapi suara yang ada itu, itulah suara kita. Kita boleh baca sampai menangis betul. Orang dengar macam katak dalam purung. Tak kira. Yang penting kita baca Quran. Tetapi kalau Allah benci kepada kita, dia jauhkan kita dengan Quran. Nak start je baca, ngatuklah. Nak start baca, mulalah ada benda lain. Nak start pegang Quran, ada benda. Ini tanda Allah tak sukakah kita. Serupa tuan-tuan dengar, kita baca hadis tentang ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa orang yang dikendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah fakihkan dia dengan ilmu. Mudah dia nak main masjid, ngaji agama, gapo semua sekali. Kalau dalam ilmu yang disebut itu lagu tu baiknya, dalam Quran lagilah. Tak. Dalam Quran lebih lagi. Sebab tu jangan tinggal Quran. Sampai mati kita kena baca Quran. Tuan-tuan tak reti baca Quran, baca surah-surah yang tuan-tuan reti. Baca surah-surah yang tuan-tuan boleh baca. Jangan tinggal langsung. Sehari jangan tinggal langsung. Tak ada langsung Al-Quran. Jangan. Ada. Bacalah inna atainakal kausar. Kalau tak mampu kul wallah. Kalau tak mampu kul auzubirabbin nas. Kalau tak mampu Fatihah. Kalau tak mampu, mampus lebih baik. Geram aku. Fatihah pun tak boleh baca ke? Ada. Bukan kasar, tapi keras sikit. Nak menyebutnya bahawa Quran tidak boleh jauh, tidak boleh lagi daripada kita. Kalau kita tak baca Quran di rumah seperti kubur, seperti rumah yang tidak ada penghuni.
rumah kita kalau kita tak baca Quran. Munawarin cahaya dengan Quran. Sebab ini produk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka baca Quran, suka dengar orang baca Quran. Pergi suruh Ibnu Mas'ud, "Ibnu Mas'ud, tolong baca Quran." "Ya Rasulullah, macam mana aku nak baca Quran sedangkan Quran turun padamu?" "Bacalah, aku suka mendengar orang baca Quran." Sebab tu dengar orang baca Quran ini dua bentuk. Pertama, kita dengar, memang dengar sungguh-sungguh Quran. Kedua, kita datang dalam majlis ilmu, guru-guru membaca Quran dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun termasuk wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Produk yang ketiga. Tengah hari ceramah pun tak ada air, malam pun tak ada air, berat. Oh. Aku ceramah tengah hari tadi pun tak bagi kuliah subuh, kuliah zuhur. Malam pun tak bagi air juga. Okeylah, masuk syurga lah. Pertama ala deh. Sekali-sekala. Produk yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedekah. Sedekah. Sedekah-sedekah ni Allah sebut acak kali dalam Al-Quran. Banyak kali di dalam Al-Quran. Banyak kali di dalam Al-Quran. Sehingga Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Paling mudahnya tuan-tuan gini, kalau kita ni nampak malikil maut marilah. Kita tanya malikil maut, mu nak gimana? Aku nak ambil nyawa mu. Oh, tunggulah sekejap. Tangguhkanlah sebab aku tak sembahyang lagi. Ulama-ulama mufassirin menafsirkan bahawa tidak pernah ada orang minta tangguh untuk buat, untuk sembahyang, untuk pergi masjid bila nampak malikil maut. Tidak nampak. Tapi bila nampak malikil maut mari nak ambil nyawa dia, kalau boleh dia cakap nanti dulu, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tangguhkan dulu kematian aku sebab aku nak bersedekah dan mengerjakan amal-amal saleh. Bersedekah dan mengerjakan amal saleh. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kedekut, lagi-lagi di dalam bulan Ramadan. Kita bersedekah, mana-mana yang kita nak sedekah, tolong bantu orang-orang susah dan sebagainya. Tuan-tuan tolong anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni tuan-tuan kena tolong. Jumpa anak yatim, sapu, gosok kepala dia. Nabi kata gosok kepala dia ni Allah hapuskan dosa kita sebanyak rambut yang kita gosok. Jangan gosok-gosok sekeh sudah. Anak yatim ni nakal. Sebab tu Nabi kata boleh bersama dengan Nabi di dalam syurga macam ni. Dekat macam ni. Kalau tuan-tuan nak dekat lagi, ambil mak dia tu. Ada berani? Tak ada berani. Tak ada berani tu. Kita cerita je. Sedekah. Apapun sedekah. Guru-guru yang mengajar semua sedekah. Sedekah ilmu, sedekah, buatlah sedekah apa, asalkan sedekah itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita bagi sedekah pada benda yang paling kita sayang. Apa yang kita sayang? Duit. Bagi duit. Kita sayang Sayyidina Umar, sayang kebun. Kebun. Akhirnya kebun tadi dia sedekahkan pada Rasulullah. Asbabnya apa? Asbabnya sebab semaya lewat asa. Tak semaya Jumaah dengan Nabi dalam masjid ya. Ambil kebun bagi ke Rasulullah. Sebab Umar lalai dengan kebun. Tuan-tuan jangan sedekah rumah, jangan sedekah kereta. Kau nak duduk mana? Geladangan lah. Kita sedekah apa yang patut kita sedekah. Bagi dah. Ni sebahagiannya sedekah, sebahagian sedekah. Sebab mensucikan jiwa kita dan harta kita dengan cara bersedekah. Jangan bakhil, jangan kedekut. Haji bakhil pun tak bakhil mana. 1,000 dia bagi ke Cikgu Murni. Tuan-tuan, jangan tiru. Orang-orang yang bakhil lain itu. Yang ketiganya, yang keempatnya tuan-tuan, Allah bagi kepada kita Lailatul Qadr. Lailatul Qadar ini satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu yang kelebihan yang sebegini seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Sebab tu kalau Tuhan ini yang dia yang mengatur pahala,
Kita yang mencari pahala, dia yang menyusun dan mengatur dan menambah dan mengurangkan kepada kita. Lailatul Qadar ini juga nama dia malam yang mentakdirkan amalan kita tu tambah kau kurang, kau tak ada langsung kau, ataupun amalan kita yang akan datang tu macam mana. Sebab tu nama dia Lailatul Qadar. Malam yang mentakdirkan amalan kita. Sebab tu dah turunnya malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruh. Dipimpin oleh Jibril alaihissalatu wassalam, dia panggil habis semua malaikat yang ada di langit, turun, turun, turun. Diketuai oleh Jibril alaihissalatu wassalam, cari orang-orang yang beribadat dengan Allah, cari, cari, cari tengah buka puasa kerana Allah Subhanahu wa taala bagi pahala, bagi pahala, bagi pahala. Sudah buka puasa, subhanallah, alhamdulillah, wala. Cari siapa yang sebut subhanallah, tulis. Dia ada buat pahala, dia buat pahala, dia buat rahmat Allah. Bagi rahmat Allah, bagi rahmat Allah, bagi, bagi. Gi cari tengok orang ni status beh. Orang ni takbir, orang ni tahmid, orang ni sak rokok. Balik, balik, balik. Jangan tulis, jangan tulis. Apa ini? Lailatul Qadar pun sak rokok juga ke? Ada. Dia pun tukar. Kalau begitu saya isap paip je lah. Biar malaikat maut apa ni, biar malaikat mari. Malaikat pun terkenal lah isap rokok dengan paip tu sama je. Tak, dia tulis, tak tulis juga. Sebab tu tuan-tuan balik malam ni, tunggu Lailatul Qadar. Jangan tunggu depan rumah. Jangan ambil kursi sambil-sambil isap rokok. Mana Lailatul Qadar tak turun-turun. Mampus, tak jumpa. Tak jumpa. Jumpanya adalah orang yang beribadat dengan Allah macam ni. Lepas maghrib dia berbuka puasa, lepas buka puasa sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib dia sembahyang pergi ke masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang qabliyah, sembahyang isyak, sembahyang ba'diyah, lepas tu sembahyang tarawih, lepas tu sembahyang witir dengan imam, lepas tu dia balik. Laparkah cukup? Sebab tuan-tuan mazhab lapan. Nah, cukup. Apa yang dia buat tadi itu seumpama beribadat sepanjang malam. Balik ke rumah tidur. Tidur. Tadarus tidak. Balik tidur. Dengan niat nak bangun bersahur. Dia bangun bersahur pukul 4, pukul 4.30. Siapa yang kejut isteri? Kita. Suami ni kena kejut isteri. Kejut isteri, isteri pergi ke dapur, kita tidur balik. Itu kelebihan kita. Jadi dia jawab kepada Tuhan esok, saya dah kejut dah, dia bangun sahur, saya mengantuk. Nah dah. Di situ kita bangun untuk semayang tahajud. Tuan-tuan dah semayang belaka dah. Tuan-tuan dah tahu dah kelebihan semayang. Tetapi Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa in yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semayang sebahagian daripada malam itu bertahajud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah nak angkat kita makam yang terpuji di sisi Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Aduh sedak tuan-tuan, sebahagian malam itulah kau bangun bertasbih dan bersujud kepada Allah di sepanjang malam yang panjang itu. Ini Allah bagi ruang kepada kita. Allah nak bagi Lailatul Qadr. Dia lebih baik tuan-tuan, lebih baik daripada 1,000 bulan. Bermakna bukan 1,000 bulan. Kalau tuan-tuan sudah tadi tadarus baca Quran, lepas tu tuan-tuan tidur. Kalau kita buat 1 sampai 20 dulu pun kita dipendekkan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari malam-malam yang 10 terakhir ini lagi pendek kita tidur. Lagi pendek kita tidur. Kita balik pukul 12, pukul 4 dah surau dah buka dah. Untuk tuan-tuan mari panggil apa, i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf ni bagus. Tuan-tuan i'tikaf lah. Tapi janganlah bawa ubat gigi, minyak zaitun, ubat nyamuk, riset, kelambu, selimut. Itu mari nak buat tarik mata. Tak payah. Kita mari bawa. Cakap ke isteri, saya pergi i'tikaf dalam masjid. Jangan kau nak rumah bini muda. Mari masjid betul-betul. Itu pun kalau ada lah. Ada, mari masjid, i'tikaf dalam masjid. Buat ibadat ni masa-masa dia ni. Isteri biar duduk di rumah. Kalau tidak pukul 4, habis pukul 4, pukul 5 tua-tua balik. Kalau isteri tak bangun, kejut dia. Besar apa tidak, kita buat di rumah saja, tak apa. Tuan-tuan, insya-Allah setiap orang yang beribadah kepada Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Banyak ataupun sedikit.
selama mana dia tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Hei orang yang melakukan maksiat, berhenti kamu daripada maksiat. Hei orang yang beribadah, tambah-tambahkan lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi tambah ibadat ni tuan-tuan, ada satu benda kena jaga. Dalam banyak-banyak kita buat ibadat, satu benda kita kena jaga. Kalau banyak saja tak jadi, kalau sikit saja lagi tak jadi. Apa yang jadi? Mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar ikhlas. Nah, biar ikhlas. Kita baca Quran biar ikhlas. Ikhlas, jangan nak cari benda-benda lain, jangan nak nyokok. Nampak mata kuyu, bapa mata macam ini, Allah saya kalau malam tak tidur sejam baru tidur. Buat apa tahajud? Allah, 50 rakaat tahajud. Orang tak tahu dia. Dok sebar dia yang kuat tahajud. Tak perlu, tak perlu. Sebab ini ibadat ini akan ditolak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah selidik amalan kita satu persatu dan Allah ramah menjadi debu yang berterbangan. Tuan-tuan kena ingat ayat ini. Ha, tak, jangan duduk sedak sangat. Oh, saya alhamdulillah Ramadan ni saya puasa, saya buat ni, saya buat tu, saya buat ni. Ada, ha, saya benih orang perempuan pun boleh puasa, kelebihan dia sangat hebat. Ha, dia memasak untuk bersahur untuk suami dan anak-anak. Dia berbuka untuk berbuka, dia masak dan sebagainya. Kepanasan api di dapur itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ha, ingat tu. Ha, orang perempuan mudah nak masuk syurga ni lah. Jangan duk balah dengan suami. Silap buat suami marah. Marah juga dia, marah juga. Saya pun puasa, abang pun puasa, sama-sama puasa. Lama-lama balah. Tak ada guna apa-apa. Tak ada nilai. Padahal Allah tengah menghapuskan dosa-dosa kamu. Tengok, tengok bulan Ramadan penuh orang perempuan. Orang lelaki kena sembahyang luar pas jalan raya. Buat-buat dia sepakat makat mari. Baguslah tu. Ini rahmat Ramadan. Ini rahmat Ramadan. Bulan lain tinggallah Tok Bila, Tok Siok. Buat muslimat tinggal tu ya, 2-3-4 orang kena ngaji. Tuan ibu-ibu kalau boleh bulan-bulan lain pun mari ngaji, sebab ngaji tu wajib. Ha, ngaji wajib. Semaya sunat terawih adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia bawah pada wajib, atas sikit pada sunat-sunat biasa. Esok Tuhan tanya musmaya sunat ke tak, Tuhan tanya semaya. Ha, dia ni ditanya oleh Allah. Ha, ada catatan-catatan dia. Ha, catatan sunat-sunat muakkad ni dituntut sangat. Ha, Allah Subhanahu wa taala tuntut sangat sebab dia ada bulan puasa je, tak ada bulan lain, tak ada bulan Syawal nanti. Mari-mari 6 Syawal panggil Tok Bila, mari kita sembahyang tarawih. Nak kena menapa ke pengurusi surau ni, buatlah kerja lagu tu. Mana? Orang tak ada dia mari nak ada. Masa ada tak buat-buat. Ada. Jadi sebab tu tuan-tuan, produk yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita yang terakhir ialah Lailatul Qadar. Ha, cari betul-betul, cari betul-betul, pasang lillahi ta'ala, bangun balik malam ni lillahi ta'ala. Ya Allah bagilah aku, ya Allah ampunkanlah dosaku. In Allah apa, baca doa apa tu yang kita selalu baca tu, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahim. Baca doa ni. Kalau tak nak baca doa ni pun tak apa, baca doa dalam bahasa Melayu tak apa, insyaallah muka kita tuan-tuan Melayu. Kalau kita kan termasuk aku pula. Tak, aku Arab. Nih. Oh Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cari semalek-maleknya. Ini peluang yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Ah, nak bagi kepada kita. Berapa minit baru? 5 minit. 5 minit baru kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup setakat itu dulu. Malam esok pula. Ah, dijamu oleh ustaz-ustaz yang lain, jamuan-jamuan kerohanian. Mudah-mudahan amalan kita walaupun tua-tua dengar doh, besok dengar doh, tapi wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ah, ingat mengingat ini manfaat kita supaya kita tidak lalai. Ah, balik-balik esok pastikan anak isteri kita tutup aurat dengan sempurna. Ah, jangan tak tutup aurat dengan sempurna, poso-poso pun tak tutup aurat, maka tak ada gunalah. Kita balik isteri kita tak nak tutup aurat, boleh poso pun tak nak tutup aurat. Cakap dia, cakap lembut-lembut. Kalau dia melawan, macam mana kalau tuan-tuan, kalau dia melawan? Kita menikah seorang lagi. Itu kalau kau beranilah. Ada, cakap tu je lah, saya pun berani cakap ni lah tuan-tuan. Aku ni, orang kata lebih baik ngadak rimau daripada ngadak dia tuan-tuan sebenarnya. Ada. Kalau tuan-tuan faham-faham lah. Ada, nanti kita sebut dalam pengajian nanti. Apa sebab dia lebih garang daripada rimau. Ha, kau tahulah nanti. InsyaAllah bulan depan panjang ngomong. Saya tak nak sebut macam ustaz kita, tuan guru kita Hasan Din. Tanya sekarang. Sebab lepas ni tak ada dah. Tak ada dah.
esok mati. Jadi tanya sekarang, bulan depan ada lagi insyaallah. Astaga tu dulu lah tuan-tuan. Saya supaya tadilah supaya tuan saya sebut tadi, saya nak ambil rekah dalam 2-3 minit. Saya akan pergi berbuka puasa dengan masyarakat Kemboja. Bukan NGO dah, bukan NGO. Saya ada NGO tapi tak guna NGO. Saya guna syarikat yang menguruskan telaga wakaf, solar. Kita baru buat, bawa orang Kemboja minta pula nak buat solar atas masjid. Sebab di sana pendalaman dia tak ada, dia tak ada elektrik. Kadang-kadang guna bateri dan sebagainya. Bateri sama sangat pala lutut pun ada tuan-tuan. Bateri dia guna untuk menyalakan kipas dan sebagainya. Sekarang ni dia minta buat solar. Solar ni untuk letak dalam masjid, untuk letak di asrama-asrama, asrama-asrama sekolah. Banyak tuan-tuan di Kemboja tu. Kalau tuan-tuan nak buat wakaf solar, wakaf telaga, insyaAllah kerja saya dengan URZ Resources lah. URZ Resources. Jadi insyaAllah URZ Resources bersama tim kita ada 10 orang akan berbuka puasa pada 2 dan 3 hari bulan. 4 hari buat tupak orang Kelantan panggil. Hari kelima kita gaya. Saya pilih hari tu tuan-tuan sebab saya nak pergi hantar, nak pergi berbuka puasa dengan mereka. Dan saya nak bagi sumbangan-sumbangan daripada duit-duit yang tuan-tuan bagi malam ni, sebahagiannya kita bagi kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Alhamdulillah dia pun dah susun dah barang-barang dia nak. Saya cakap-cakap je lah nak apa dia susun-susun-susun selain daripada berbuka puasa. Saya excited sangat berbuka ni tuan-tuan, kerana apa? Saya nak berbuka puasa dengan orang-orang miskin. Nabi kita dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk dengan orang-orang miskin, dia bantu orang-orang miskin, dia duduk sampai orang kafir Quraisy kata, ni kau Nabi duduk dengan orang miskin macam ni. Kita tak duduk dengan orang miskin, tapi Nabi duduk dengan orang miskin. Sebab tu kita kena kita rasai, bila kita duduk dengan dia, kita tolong dia, kita rasai bahawa tidak ada apa yang ada pada kita. Harta kita pun hanya Allah yang bagi pinjam, satu hari nanti Tuhan ambil balik. Malah kita lebih miskin daripada dia, lebih miskin ilmu, lebih miskin akhlak dan sebagainya. Cuma mereka ini, tempat-tempat yang saya pergi tuan-tuan, walaupun dia miskin, dia tetap sembahyang berjemaah. Ada tetap sembahyang dalam masjid. Jadi sekadar itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, ubat gigi ada di belakang sana. Saya dengar tuan-tuan dah sebulan tak gosok gigi. Ada ubat gigi, minyak zaitun dan segala produk ada. Cik Amin dah tunggu di sana nanti dah. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Aku qali hadza wa astaghfirullah alazim li